الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Amma ba'an. Yang dihormati Tuan Imam Tuan Kuasa Ar-Rahimah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dengan keizinan hidayah dan inayah daripada Allah. Pada malam ini dapat kita bersama dalam kuliah Maghrib yang dijadualkan kepada kita bersama setelah beberapa siri tak dapat saya bersama dengan tuan-tuan. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita bersua kembali. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan oleh Allah dengan maghfirah, dengan rahmat dan darjat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang sebulan yang lalu, pengalaman saya sendiri berulang-alik ke kawasan-kawasan dan negeri yang dilanda banjir, ingin saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dengan sedikit pengajaran permusafiran dalam kita melakukan misi-misi bantuan sepanjang sebulan lebih. Mungkin tuan-tuan, saya miss dua kali kuliah ialah kerana di antara sebabnya ke negeri-negeri kawasan banjir. Antara negeri yang terlibat, negeri yang kita lakukan misi-misi banjir ini, antaranya Kelantan, Terengganu, Pahang dan Perak. Dan saya berulang-alik ke Kelantan lebih kurang 3 hingga 4 kali melakukan misi banjir ini. Antara kita menyampaikan sumbangan, menyampaikan barang keperluan, dan juga ada juga kita melakukan misi masuk ke kawasan-kawasan yang ditenggelami air bah dan banjir besar. Dan terakhir saya sendiri berpeluang untuk bertemu dengan Menteri Besar di Kelantan semalam, iaitu setelah kita pergi ke negeri Kelantan menyampaikan sumbangan dan dapat berpeluang masuk ke pejabat Menteri Besar di Kelantan serta membuat pertemuan, alhamdulillah, atas nama satu NGO yang kita bergerak menyampaikan sumbangan. Sebagaimana tuan-tuan mengetahui bahawa
banjir baru ni khususnya di negeri Kelantan adalah banjir yang di antara yang terburuk dalam sejarah bah yang berlaku di negeri Kelantan khususnya. Maksudnya kan saya diberikan maklumat, kita diberikan maklumat oleh Menteri Besar Kelantan sendiri menyebut bahawa air sungai yang bercantum daripada dua sungai yang bertemu di Kuala Krai itu melepasi paras lebih daripada paras bahaya sebanyak 8 meter. Paras bahaya itu dah lebih, dan lebih lagi kepada 8 meter. Maknanya kalau 2 meter pun tenggelam manusia, ini kan pula 8 meter. Kuala Krai yang menjadi tempat banjir yang paling teruk ialah kerana sebabnya ialah Kuala Krai itu sendiri dia seumpama lembah. Kalau lihat daripada udara dan melihat Kuala Krai dalam pemetaan, bahawa kawasan Kuala Krai ni dia macam lembah, macam Kuala Lumpur sebenarnya. Apatah lagi Kuala Krai tempat bertemunya dua sungai, saya tak ingat nama sungainya, salah satu dia panggil Sungai Tebing. Satu yang datang daripada Cameron, satu lagi yang datang daripada Taman Negara yang berdekatan dengan Gua Musang. Dua sungai ini bertembung di satu tempat di Kuala Krai. Macam Kuala Lumpur ni ada Sungai Kelang, ada Sungai Gombak. Cantum dua ni kalau tak urus dengan baik, Kuala Lumpur pun macam Kuala Krai jugalah. Disebabkan adanya sistem pencanggihan ni, tu pun banjir juga. Adanya smart tunnel, adanya pusat tadahan banjir dekat dengan Sentul, dekat dengan setapak yang kita tengok daripada Duke, tengok daripada apa highway sana, kita akan nampak tadahan banjir, water drain. Nah, kerana ia tempat bertembungnya dua sungai, lalu dengan sebabkan limpahan air yang banyak daripada kebiasaannya, sehingga menyebabkan Kuala Krai ini yang menjadi tempat percantuman dua sungai akan menghadapi kesan daripada percambahan ataupun penambahan turun air hujan yang luar biasa. Ini direct sendiri saya dapatkan maklumat yang saya dapat daripada Menteri Besar Kelantan semalam dalam pertemuan. Masih panas lagi berita ni. Jadi dalam misi yang kita jalankan sepanjang 10 lebih, saya di antara sampai di Kota Baru sewaktu mula-mula banjir sepas sehari, sewaktu air sampai daripada Kuala Krai menuju ke Kota Baru dan naik air sungai di tambatan di Raja Kota Baru itu, dan air mula naik di stadium Kota Baru tu, saya berada dalam Kota Baru. Air mula naik, saya dah ada situ dah. Melihat air yang masuk ke stadium tu, yang orang ambil gambar dalam stadium tu, saya dah ada. Berada pada waktu itu. Mula air melimpah daripada tambatan diraja di bandaraya Kota Baru itu, bandaraya Islam. Sewaktu air melimpah daripada Sungai Kelantan yang datang daripada Kuala Krai, yang datang daripada Gua Musang masuk Kuala Krai dan melimpah di Sungai Kelantan di Kota Baru itu, sewaktu itu saya sedang berada di Kota Baru. Kita sedang sebelum tu kita dah menyampaikan sumbangan-sumbangan keperluan, dan sempatlah merasai kesejukan air di paras dada ni sampai ke tengah malam, sejuk menggeletar. Dah mandi dah, dah berselimut pakai baju tebal, tapi masih lagi sejuk. Kerana air datang daripada Kuala Krai Gua Musang ni air bukit, berbanding dengan air di Rantau Panjang, air daripada limpahan Sungai Golok, air sungai. Tapi air yang datang daripada Taman Negara, daripada Gua Musang dan Kuala Krai ni air bukit yang agak, yang memang sejuk. Jadi bayangkan bagaimana kanak-kanak orang tua yang randuk, yang terpaksa berendam dengan air yang sejuk ini, dalam keadaan barang keperluan mereka tak ada, dalam keadaan baju mereka tidak ada salinan,
karena dibasahi oleh air banjir, dalam keadaan rumah mereka ditolak hanyut oleh sungai. Selain itulah ialah satu cubaan dan ujian yang begitu besar bagi mereka. Antara lain yang kita pergi ialah saya sendiri sampai di Kuala Kerai, sampai di Gua Musang, di Macang, sebahagian tempat di Macang, di mana urai sebagian orang tuan-tuan dengar cerita itu adalah benar, belakalah kisah-kisah yang diceritakan tu dan gambaran suasana banjir itu memang benar, sebagaimana yang disampaikan berita. Namun begitu, alhamdulillah, dalam keadaan banjir yang begitu besar yang melibatkan pemindahan mangsa banjir yang mencecah ratusan ribu, tapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, banjir ini tidaklah sampai mengorbankan terlalu ramainya manusia. Syukur pada Allah. Ia benar janji dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berdoa dalam satu hadis bahawa dalam doa itu Nabi doa, dalam doa yang Nabi doa itu panjang, dalam solat Rasulullah Nabi doa, dalam solat Nabi bacakan doa dalam sembahyang Nabi. Lalu sahabat Nabi SAW sesudah sembahyang merasa heran dengan perlakuan Nabi SAW yang memanjangkan solat, memanjangkan sujud terlalu lama daripada biasa. Walaupun Nabi sembahyang ni lama, memang Nabi dah, tapi Nabi sembahyang lama lagi daripada biasa, sehingga akan menghairankan para sahabat yang menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lepas solat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sebentar tadi kami menjadi makmum kepada engkau, kepadamu ya Rasulullah, dan solat Rasulullah, solat tuan terlalu lama daripada biasa, kenapa? Boleh tak kami mengetahui apakah sebab tuan melakukan solat luar biasa, mengambil masa yang begitu lama daripada sembahyang-sembahyang sebelumnya?" Lalu kata Nabi SAW, "Dalam sembahyang tadi aku berdoa kepada Allah." Pertama kata Rasulullah, "Aku berdoa, pertama sekali aku minta." Salah satu kata ulama, Nabi baca, Nabi sembahyang ni, Nabi sembahyang ni dalam satu masjid dekat dengan Madinah. Ada tu masjid dekat dengan Madinah yang masih ada sekarang ni. Di mana masjid itulah tempat Nabi sembahyang yang memanjangkan solat. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memanjangkan solat?" Maka Rasulullah kata, "Aku berdoa tiga perkara. Tiga perkara aku doa. Yang pertama," kata Rasulullah, "aku berdoa kepada Allah supaya umatku ni jangan mati dengan sebab kebuluran. Jangan mati lapar." Sebab Nabi doa jangan mati lapar, jadi orang mati kenyang banyak sangat. Memang, tapi bukan sebab doa Rasulullah. Kan? Doa salah kita. Mati umat Rasulullah ni mati banyak sebab makan. Sebab makan. Makan ni kan, umat Rasulullah ni paling mewah. Alhamdulillah. Tuan-tuan buat haji nanti, siapa yang pergi haji, siapa yang pengalaman buat haji, dia akan tahu macam mana keadaan makanan dan minuman ketika kita buat haji. Siapa yang pergi Mekah pada bulan Ramadan, dia akan menyaksikan betapa mewahnya makanan dalam bulan Ramadan. Di Mekah berbagai jenis minuman, apa yang tak ada minuman di atas dunia ni ada. Minuman yang paling sedap di dunia, minuman yang paling mahal di dunia, buahan yang paling manis, buahan yang paling lazat dijadikan minuman, dilemparkan begitu sahaja. Kalau di musim haji itu di Padang Arafah, perahan-perahan buah ni dia baling itu ya. Baling, orang berebut. Jatuh pun tak apa. Punya banyak. Saya pergi haji pada tahun 98. Kontena tu mari, dia mari tengah-tengah Padang Arafah, dia buka pintu kontena,
satu kontena tu perahan jus. Allah, berdirinya pekerja dia balin, orang sambut dengan payung, orang sambut dengan soban, orang sambut dengan kek haram. Mewah sungguh, minuman susu segar, yang paling segar, yang paling sedap, semua jenis ada. Tu umat Rasulullah, Allah Ta'ala bagi. Rasulullah doa tu kat Allah, Rabbi ja'al, sebagaimana makbulnya doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Tuhanku, jadikan negeri ini makmur dengan makmur, baladan aminan, aman dan makmur. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan di antara doa Nabi Ibrahim, ya Allah, kurniakan penduduk negeri ini dengan buah-buahan. Macam mana negeri yang kering kontang, tak ada sumber air, boleh subur, boleh mendapati buah-buahan yang tak masuk akal, boleh kita makan di negeri ini, padang pasir. Okay. Buah-buahan yang kita tak boleh fikir, macam mana buah ni boleh ada di negeri yang padang pasir, negeri yang tak ada sumber air, macam kita hujan turun melimpah buah ni, tapi buah-buah macam hak memerlukan air ni banyak. Buah-buahan yang mengeluarkan air yang banyak ada di negeri yang kering kontang. Itu berkat bukan hanya doa Rasulullah, tapi doa kepada daripada ayahanda Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, Nabi Ibrahim sendiri. Jadi Rasulullah pun doa, ya Allah, jangan umatku ni mati dengan sebab kebeluran. Allah Ta'ala makbul doa Nabi, Allah makbul doa Rasulullah. Tak ada umat Rasulullah akan mati dengan sebab lapar, maknanya dengan sebab tak ada makanan, tak ada. Yang paling susah sangat pun mati kerana kurang zat makanan. Makanan ada, kurang zat. Mungkin dia makan benda yang sama saja, tak cukup zat menyebabkan dia mati. Tapi tak ada makanan langsung, jarang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati sebab kurang zat makanan. Ada mati lebih makan, ada mati lebih makan, ada kurang zat makanan ni. Mungkin dia makan benda yang sama je, macam orang di Afrika tu kan, dia makan bubuk ya, makan kantu ya, tak ada ikan, tak ada daging, kerana sebab kurang zat makanan. Sakit ni, tak boleh, badan kita ni tak boleh daging saja pun, kalau tak boleh daging ikan saja tak boleh, tak boleh badan kita ni karbohidrat saja, protein tak ada, tak boleh, tak boleh. Dia kena semua ada, kena ada protein, ada dia makan, kena ada vitamin, ada kena ada karbohidrat, kena ada sekali. Ketiga-tiga ni mesti ada baru sihat. Kalau orang tu kalau dia makan dia protein saja, umpamanya ikan dia, nasi tak pernah makan, daging tak pernah makan, sakit juga, dia akan ada satu penyakit. Ada orang yang dia makan daging saja, nasi dia tak ada, apa nama, sayuran tak ada, vitamin tak ada, tak boleh, dia kena makan unsur-unsur yang lain, tak cukup zat. Jadi bab tak ada makanan, tak ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada, tak ada. Kan Allah Ta'ala bagi ini doa Rasulullah. Yang keduanya, Nabi doa lah sembahyang Nabi yang panjang. Nabi duduk berdoa dan munajat dalam solat Nabi, ya Allah, ya Tuhanku, jangan umatku ni mati habis umat, mati seorang dua tu lain, mati seribu dua, mati sampai habis satu umat dia ni dengan sebab mati tenggelam dalam air, tak ada. Dulu umat Nabi Lut mati ke semua umat dia tenggelam, tak ada yang tinggal waris, tak ada, tak ada tinggal. Mana ada waris kaum Nabi Lut tinggal ada ke? Ada, habis ke semua. Waris kaum Nabi Nuh ada tak? Tak ada. Nabi-Nabi Muhammad memang ada yang lemah, ada yang tsunami, ada yang, tapi ada lagi hidup kerana doa Nabi SAW. Doa Nabi, teringat, saya teringat hadis ni bila sebut pasal banjir, yang teringat hadis ni bila sebut pasal manusia kena tsunami, kena banjir, kena hujan lebat, air bah,
walaupun dahsyat macam mana pun, Allah takkan hapuskan etnik. Bahasa mudah kita, Allah takkan buat etnik ataupun kaum umat Nabi Muhammad ni habis sekaligus. Tak ada. Allah tinggalkan sebahagian. Allah tinggalkan lebih banyak lagi. Karena doa Rasulullah, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tengok banjir ni dahsyat. Dahsyat sungguh. Sampai sekarang ni pun masih lagi usaha-usaha membersihkan, memperbaiki, menolong, menyampaikan bantuan, membangunkan, membaiki dan membina semula ni masih berjalan. Bahkan dia akan berjalan sampai sepanjang tahun. Kerana kerosakan yang banyak, ia melibatkan jutaan bahkan bilion. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bila televisyen, khususnya televisyen tempatan, malam Menteri Besar sebut kepada kami, dia kata walaupun banjir ni memang satu banjir yang luar biasa, tapi bukan semua, seluruh negeri Kelantan tenggelam, tidak, sebahagian. Tapi media-media ni mempromosikan, bawa berita seolah-olah satu negeri tenggelam. Yalah, digambarkan begitu. Di samping cubaan untuk nak memburukkan, pada masa yang sama satu rahmat. Rahmat apa? Dunia nampak, dunia pakat tengok, dan dunia hulurkan bantuan tanpa kita duga sebegitu banyak. Dia kata sampai mencecah bilion, dia kata. Sama ada yang datang dalam bentuk government to government, sama ada datang NGO kepada persendirian, NGO direct kepada penduduk, NGO kepada negeri, NGO kepada penduduk negeri, NGO kepada mangsa, persendirian kepada mangsa, dah mencecah bilion ringgit melimpah ke negeri Kelantan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pasal-pasal duit mengalir masuk, duit mengalir masuk dengan rahmat Allah. Tu yalah kan, kadang-kadang kita nampak buruk satu perkara, boleh jadi satu-satu benda yang buruk tu ada benda kebaikan. Bahkan kebaikan yang datang sesudah keburukan adalah mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Itu janji Allah Ta'ala. Inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada setiap bersama dengan kepayahan itu adanya kemudahan. Dan sesungguh, adapun sesungguhnya bersama dengan kepayahan itu ada kesenangan. Allah sebut inna ma'a. Allah tak sebut selepas payah, selepas payah adanya senang. Tak, Allah tak sebut begitu. Allah kata setiap kepayahan itu bersamanya kesenangan. Maknanya dia mengiringi, yang payah itu diiringi dengan kesenangan. Dia tak datang kemudian, dia diiring bersama. Itu bahasa Arab. Inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Dalam Al-Quran, ayat yang kita selalu baca, sesungguhnya, adapun sesungguhnya setiap kepayahan itu bersamanya ma'a. Ma'a itu maknanya bersama. Inna ma'al usri yusra, bersama yang payah itu ada senang, yusra. Wa inna ma'al usri yusra, dan Allah ulang lagi ayat itu, wa inna ma'al usri yusra, dan adapun sesungguhnya pada setiap kepayahan itu bersamanya kesenangan. Maknanya Allah Ta'ala, kata ulama, Allah tak sebut selepas kepayahan itu datangnya kesenangan, tak, bukan selepas, dia datang serentak. Kepayahan itu datang serentak dengan kemudahan, setiap kepayahan itu datang serentak dengan kesenangan, kata Allah Ta'ala. Ini janji Allah. Maka Allah Ta'ala memakbulkan doa Rasulullah. Doa yang kedua Nabi SAW, ya Allah, jangan umatku mati keseluruhannya dengan sebab banjir, dengan sebab tenggelam dalam air. Kan? Cerita orang yang lari naik tingkat satu sekolah, ayak naik, lari naik tingkat dua, air naik, naik tingkat tiga, air naik lagi, naik tingkat empat. Yang mereka sebelum ni dianggap bahawa sekolah itu
tempat perpindahan banjir, tempat yang paling selamat sudah menjadi jerangkap samar. Tapi alhamdulillah sampai tekat itu ya, tingkat 3 tingkat 4. Kalau tidak jadi jerangkap samar. Ini kisah di Kuala Krai, di Manik Urai. Memang benar kisah itu. Sekolah tu boleh kita nampak. Bila kita berjalan daripada Kuala Krai menuju Gua Musang, kita akan nampak sekolah tu di Manik Urai lama, di atas jalan raya besar, nampak dah. Nampak sekolah yang 4 tingkat itu. Kan, tenggelam. Dan ketinggian air ni, kalau kata pokok kelapa, mencecah pucuk. Mencecah pucuk. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah dihapuskan ataupun di apa, minta maaf, terkorbannya umat manusia yang begitu ramai dengan banjir yang begitu besar. Ini doa Nabi SAW. Doa yang ketiga, Rasulullah doa dalam sembahyang, iaitu doa Rasulullah, Rasulullah berdoa supaya ya Allah, umatku ni jangan bertelingkah. Rasulullah doa jangan umat dia bertelingkah, jangan orang kata berselisih pendapat. Maka doa yang ketiga inilah Allah Ta'ala tidak makbulkan hajat dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tak makbulkan. Adakah Allah tak nak umat baginda ni tak bersatu? Tak. Adakah Allah tak mau umat manusia jadi baik? Dengan maksud Allah Ta'ala menolak permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu supaya umat dia tak berselisih pendapat. Tidak. Tidak. Tapi Allah Ta'ala nak ajar kepada kita dalam hadis ini, iaitu yang pertama sekali, kita rujuk kepada Al-Quran. Ulama bila membahas ayat, satu ayat yang biasa diulang-ulang oleh kita, apa dia ayat? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah berai. Berpecah berai, yakni berpecah belah. Allah sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh. I'tisam, i'tisam ni maknanya kamu rojok. Kamu rojok, kamu kembali. Bihablillah, dengan tali Allah, dan jangan kamu berpecah belah. Pecah belah. Ulama kata ayat ni bukan mengatakan maksudnya bersatu. Ayat ini bermaksudnya manusia kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ramai orang guna ayat ni, orang Melayu kena bersatu, orang Islam satu. Maka kena bertentangan dengan doa yang ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertentangan dengan ayat itu. Maka ramai orang berhujah kata kita kena, orang Islam kena satu. Betul. Tetapi ayat itu konteksnya salah. Ayat itu bukan mengajak satu. Ayat itu tak ajak bersatu. Ayat itu ajak untuk kita merojok Allah Subhanahu wa taala. Bila merojok Allah Subhanahu wa taala, merojok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datanglah kebaikan-kebaikannya. Antaranya ialah persefahaman. Antaranya bertolak ansur. Antaranya saling memahami. Antaranya mengutamakan yang mana utama, mengkemudiankan yang mana kemudian, yang mendahulukan yang mana dahulu. Bila faham itu kaedah yang diajar oleh Quran, tak timbul soal perpecahan. Yang berpecah bukan sebab tak bersatu, kerana tak faham, kerana tak rojok Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ramai orang guna ayat ni dengan konteks yang salah. Orang Melayu kena bersatu. Bersatu atas apa? Rojok atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Memang tidak kamu akan berpecah belah sekiranya kamu merojok Al-Quran, kamu merojok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya orang yang nak ajak bersatu tapi tak rojok Al-Quran. Macam mana Al-Quran ajak?
Al-Quran mendidik kita. Pertama sekali, antaranya mengutamakan akidah berbanding dengan yang lain-lain. Akidah diutamakan. Kita bersatu, kita nak bersepahaman, mesti atas iman dulu. Mesti atas kepercayaan kita kepada Allah. Kalau kita nak bersepahaman, salah seorang tak percaya kepada Allah, salah seorang menolak hukum Allah, salah seorang menolak untuk bersama dengan agama Islam, maka takkan boleh sampai bila-bila. Maka jangan berpecah belah, itu dirujuk kepada bagaimana caranya kita telah mengikut apa yang disebut perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu rahmat, ada kalanya para ulama menyebut bahawa khilafu ummati rahmah. Ada kalanya perselisihan di kalangan umatku satu rahmat. Satu rahmat. Rahmat dari sudut mana? Rupanya apabila manusia ni berpercambahan minda, adanya percambahan pemikiran, percambahan pendapat, itu satu kebaikan dalam satu segi. Alhamdulillah, sebagai contoh kan, antara empat mazhab yang kita duk baca, kita duk mengaji sama ni, ada Hanafiyah, ada Malikiyah, ada Syafi'iyah, ada Hanabilah. Hanafiyah dirujuk kepada mazhab Abu Hanifah. Malikiyah dirujuk kepada mazhab Imam Malik. Syafi'iyah dirujuk oleh daripada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Hanabilah dirujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi empat-empat ni ada perselisihannya. Dengan sebab perselisihan ini, dalam hukum fiqah adanya kemudahan pada kita dalam banyak segi. Banyak segi. Umpamanya dalam amalan. Tapi perselisihan mereka itu bukan dalam perkara-perkara asas. Masih lagi perselisihan mereka itu berpegang kepada Al-Quran, bukan dirujuk kepada jahiliyah. Maknanya antara Syafi'iyah dengan Malikiyah, antara Malikiyah dengan Abu Hanifah, antara Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hanbal, adakah perselisihan mereka dalam perkara-perkara yang keluar daripada konteks Al-Quran dan Sunnah? Tak. Masih lagi dalam lingkungan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Inilah yang dimaksudkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi ada orang yang tak faham bila dia tengok apa mazhab-mazhab empat orang ni mencelarukan orang. Sepatutnya satu mazhab saja. Ini orang yang tak faham konteks wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Dia tak faham ayat ini, maka disalahlah guna. Jadi akhirnya keliru masyarakat. Dalam konteks saya sebut tadi bahawa ada rahmatnya di sebaik perselisihan. Umpamanya dalam mazhab Syafi'i kita yang kita pegang. Ini saya sedang ulang oleh para ustaz kita lah. Kita peganglah masyarakat Malaysia ni bayar zakat mesti dengan ain. Dengan benda. Bayar zakat dengan benda. Tak boleh bayar zakat digantikan dengan nilai. Bayar zakat digantikan dengan nilai, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Kita berbayar cash di di supermarket orang amil kita. Tu bukan Syafi'i. Syafi'i kata hang kena bayar dengan beras. Kena tanggung guni beras tu. Kan? 4 5 6 gantang nak mari bayar kat amil. Amil pula kumpul 50 orang, kalau seorang bawa 5 gantang beras. Hari ni dia dapat 50 orang bayar zakat. Jenuh dia nak pergi cari pula orang fakir miskin. Maka kita mengikut mazhab Abu Hanifah. Itu satu rahmat. Penjengkahan ini dalam konteks Al-Quran lagi. Perselisihan pendapat ini dalam konteks As-Sunnah Nabi SAW. Sebagaimana perselisihan pendapat Rasulullah dengan para sahabat. Persisian pendapat Nabi dengan pejuang-pejuang Islam, dengan sahabat-sahabat di medan perang, dalam mesyuarat, dalam perbincangan,
dengan mereka dalam menentukan suatu perkara. Ada kalanya Nabi menerima pandangan sahabat. Ada kalanya Nabi menerima pandangan Sayyidina Umar bin Khattab. Ada kalanya Nabi mempertegaskan pandangan Nabi SAW selepas Nabi mendengar semua pandangan daripada sahabat. Jadi ia satu rahmat. Jadi berbalik kepada ayat tadi, berbalik pada kisah tadi, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tak jadikan umat dia berselisih. Rupanya Allah tahu ada kebaikan. Kalau kita fikirlah, adakah Allah tak mau umat Nabi Muhammad jadi baik? Tak. Tapi adanya perkara yang di luar kemampuan akal manusia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan doa baginda sallallahu alaihi wasallam agar umat dia ni sama saja pandangannya? Seorang sebut, hak itulah seribu orang sama. Seorang setuju dengan apa yang dipersetujui oleh sejuta orang. Rupanya adanya rahmat, adanya kelebihan, adanya ada apa? Kebaikan di sebalik Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan berlakunya demikian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain, Allah Ta'ala jadikan Al-Quran sebagai tempat rujukan kita bersisih. Allah Ta'ala jadikan Al-Quran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW itu tempat diujinya manusia, supaya manusia itu kembali kepada Al-Quran dan hadis yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Nabi kata apa? Wa taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, sama mana kamu pegang, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan sunnah aku. Inilah yang dimaksudkan dengan tujuan, kata ulama, dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rujukan, iaitu tempat manusia berpegang. Berpegang dengan konsep itulah, maka akan tercapai maksud-maksud yang baik dalam hal masyarakat ni bersisih, masyarakat ni berbeza pandangan, akan datangkan kebaikan. Para ulama dahulu bersisih pendapat. Umat Islam terdahulu berbeza pendapat sebagaimana yang ada pada zaman kita. Hanya sahaja mereka bersisih pendapat, sama mana mereka bersisih dalam konteks, dalam apa yang dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Masih ialah lingkungan itu. Oleh sebab itu kita ni kalau nak bersisih pendapat pun masihlah dalam lingkungan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Umpamanya kalau kita tidak bersetuju dalam satu perkara, maka kita bawakan hujah Al-Quran, dalil Al-Quran dan sunnah. Ataupun kita bersetuju dengan suatu perkara, masih lagi merujuk Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita lihat apa yang lebih baik di antara satu sama lain. Apa yang lebih baik? Kawan ni tidak setuju, ada dalilnya daripada Al-Quran. Kawan ni yang bersetuju, ada dalilnya daripada Al-Quran, dan kita seimbangkan yang mana lebih baik. Jangan pula hak ni nak rujuk Al-Quran, yang sana nak rujuk kekufuran, maka tak boleh. Lalu kita kata kita kena bersatu, maka tak kena dalam konteks itu. Wa'tasimu bihablillah dulu, rujuk Al-Quran dulu, rujuk hadis Nabi dulu, barulah jangan kamu berpecah. Itu konteks dia, itu konteks yang benar bila dipahami ayat wa'tasimu bihablillah jami'aw wala tafarku. Ramai yang menggunakan ayat ini dalam maksud yang salah. Minta maaf, kalau kita memperingati antara satu sama lain. Oleh sebab itulah kita rujuk kepada peristiwa tadi, doa yang disebut oleh Nabi SAW adanya kelebihannya. Yang pertama, Nabi doakan supaya Allah Ta'ala jangan jadikan umat dia mati dengan sebab banjir. Yang keduanya, Nabi doa Allah Ta'ala jangan matikan umat Rasulullah ini dengan sebab kebuluran. Maka kedua-duanya Allah terima, dan satu saja Allah tidak memakbulkan Rasulullah, doa Nabi, iaitu umat dia jangan berselisih. Maka kita lihat dalam bentuk
kenapa Allah Ta'ala tidak memakbulkan, kita lihat dalam bentuk yang positif, jangan dilihat dalam bentuk yang negatif. Pertama, kenapa? Kerana kita pertama sekali bersangka baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah Allah tidak memakbulkan doa Rasulullah itu? Allah mahukan kejahatan berlaku ke atas kita? Tidak sama sekali. Rupanya Allah nak kebaikan. Bahkan adanya perselisihan itu sebenarnya mendatangkan perkara yang lebih baik kepada umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila saya pergi ke Kelantan baru ni, tiap kali kita pergi, selepas banjir ini ada satu kebaikan berlaku di kalangan masyarakat di Kelantan. Antaranya ialah tidak ada lagi lah orang kata mangsa banjir yang dianak tirikan. Semuanya dalam satu list. Bila diberi bantuan, tidak ada nama dua list. Satu list negeri, satu list pusat, tak ada lah. Sekarang ni list negeri dan list pusat satu, satu nama, satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu rahmat. Rupanya Allah Ta'ala nak bagi pengajaran adalah hal itu. Manusia boleh bersisih, tapi bila manusia insaf, bila manusia disedarkan oleh Allah Ta'ala, rupanya manusia itu rojok kembali kepada Allah. Kena rojok bagaimana Al-Quran menyelesaikan masalah. Jadi saya tulis, Menteri Besar kata, lah ni ada satu list lah Ustaz. Alhamdulillah, tidak dulu bila banjirnya ada dua list. Dua list maksudnya faham tu kan? Satu list yang lain, satu list yang lain. Satu list datang daripada atas, satu list atas daripada bawah. Gitulah. Tapi sekarang ni satu listnya semua akan dapat sama rata insya-Allah. Akan sama dapat sama rata. Ini satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila manusia balik rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya perselisihan itu sebenarnya adalah satu rahmat daripada Allah yang mendatangkan suatu kebaikan yang lain. Kebaikan kerana dia bersaing kebaikan untuk menyumbang kebaikan kepada masyarakat. Inilah rahmat daripada Allah yang berlaku. Pengajarannya antara lain yang kita lihat ialah masyarakat di negeri yang dilanda banjir ini banyak bersabarnya mereka. Banyak bersabarnya. Ketinggian kesabaran mereka itu mungkin berlaku di atas kita, tak mampu kita tanggung. Mungkin. Tetapi mereka masih lagi boleh mampu untuk menanggungnya. Mungkin disebabkan pertama lagi wallahu alam. Pertama mungkin mereka dah biasa ke wallahu alam. Namun dahsyatnya ujian Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka, tapi masih lagi kita lihat raut wajah mereka itu masih dalam keadaan tenang dan tidak buka mulut memcaci maki hamun kepada pihak-pihak tertentu. Orang yang tak kena banjir duk maki hamun. Ni. Hak kita duk luar kelompok duk maki hamun. Apa ni orang ni? Apa ni kerajaan ni tak buat apa? Hak sana mereka sabar dan sabar di atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah boleh jadi kalau berlaku ke atas kita sendiri pun kita tak mampu menanggungnya, tetapi mereka dengan ketabahan mereka buat pengajaran buat kita. Dan kita lihat masyarakat ni sekarang ni mereka telah bangkit, semangat mereka luar biasa sebagaimana semangatnya orang Aceh bangkit selepas daripada tsunami. Aceh bangkit selepas tsunami itu kita lihat lain macam, dia mau kepada keislaman tu lain macam. Cerita-cerita yang sebelum daripada Aceh dilanda tsunami dengan cerita-cerita selepas mereka dilanda tsunami itu, keadaan masyarakatnya satu keadaan perubahan yang begitu dahsyat yang mengkagumkan umat manusia. Pengajaran kepada kita semua. Begitulah negeri-negeri yang dilanda banjir, khususnya Kelantan, Pahang dan Perak yang dilanda banjir ini, kita lihat insya-Allah mereka akan bangkit untuk memperbaiki keadaan mereka dengan lebih baik. Wallahu a'lam. Sekadar itulah perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat dan iktibar daripada peristiwa yang saya tak boleh cerita. Mungkin tuan-tuan sendiri juga ada pengalaman dan maklumat yang sampai kepada tuan-tuan, tapi kita hanya berkongsi sikit sebanyak apa yang telah kita dapat, yang saya dapat baru-baru ini dalam misi banjir dan sebagainya. Dan pada malam ini kita juga buat salah satu daripada program misi banjir kita, iaitu kita menjual Al-Quran dengan tujuan wakaf. Satu program yang kita buat iaitu tempat-tempat masjid dan surau di negeri yang dilanda banjir ni, semua peralatan ibadat dia ni rosak.
Karpetnya rosak, mikrofon rosak, kipas rosak, termasuklah Al-Quran, sejadah dan barang-barang keperluan ibadat dalam masjid dan surau, mahat tahfiz, sekolah-sekolah agama musnah belaka. Jadi kita mulakan pada malam ini dengan, kita sudah mula dah sebulan lebih dah, iaitu kita jual Al-Quran dengan tujuan nak mewakafkan Al-Quran yang kita jual ni ke tempat-tempat banjir ni. Jadi kita bawa Al-Quran pada malam ni, harga dia RM30. Jadi tuan-tuan boleh membeli yang mana Quran tu, insyaAllah dah kita agihkan lebih kurang 2,000 naskah dah, hampir 2,000 naskah dah kita agih, dan kita akan teruskan dalam masa sebulan lagi kutipan kita ni. Jadi tuan-tuan bolehlah membeli Quran wakaf kita, di belakang sana ada kaunter, sahabat kita buka, harga dia RM30 insyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan tak bawa duit pun ni, bagi nombor telefon tuan kita yang pengurus, yang sahabat saya yang jual wakaf ni, dia duduk di Melewa saja. InsyaAllah dia akan boleh kontak tuan-tuan bila ada masa. Tuan-tuan boleh kontak dia bila ada masa, insyaAllah. Jadi harga dia RM30 untuk tuan-tuan membeli Al-Quran, Mushaf, dan kita nak wakafkan di tempat-tempat dilanda banjir, dan kita bagi ke sekolah, sekolah tahfiz. Baru ni sekolah, satu sekolah tahfiz dia nak 500 naskah. Satu sekolah, satu sekolah saja 500 naskah. Jadi banyak, bayangkan berpuluh-puluh sekolah satu negeri, dan ini ada 4-5 negeri yang terlibat banjir, yang insyaAllah kita akan tolong melengkapkan semula keperluan-keperluan ibadat yang telah musnah selepas banjir. Dan air ini sampai ke dalam masjid itu, sampai mencecah ke siling, tak ada satu pun yang boleh selamatkan. Jadi termasuklah kapet dan sebagainya, mungkin lepas ni kita wakaf kapet pula ke kan, kita buat wakaf karpet ke, kita buat apa-apa, insyaAllah. Kerana kita nak bantu negeri-negeri tersebut untuk bangun semula. Pada itulah, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, dan Allah Ta'ala ganjarkan sumbangan tuan-tuan dengan ganjaran yang lebih berganda dan lebih baik, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صفوا صفوكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة لرؤوس تنبأكم صف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن